Sobat Amis. Jumpa lagi sama saya Marcel. Saya Rahmat. Jadi oke, di video kali ini kita jadi ada project. Jadi ini akuarium yang sudah lumayan terbengkalai. Minta kita yang ngisiin ikannya. Oke. Ya kan? Jadi beliau minta kita untuk isi ikannya. Jadi ikannya itu apa aja yang mesti diisi? Ya, jadi karena kemarin kita bantuin Jemteng Minin Aquarium, ternyata dapat berkah. Iya. Ada orang yang mau minta pindahin ikannya dulu, dia mau isi ganti ikan lain. Sebagian masih tetap ikannya, beberapa mau kita geser nggak di situ lagi dan isi ikan baru. Itu nanti ditugaskan ke kita. Iya, gitu. Jadi beliau minta ikannya kalau bisa nggak semua predator. Betul. Jadi kalau bisa dicampur tapi yang bisa sinkron. Betul. Yang saling berkesinambungan. Betul sekali. Nah, jadi mau gimana keseruannya, kita lihat kondisi tanknya hari ini sampai nanti kita update di kondisi akuarium berikutnya yang setelah udah jadi. Tapi ingat, jangan lupa di subscribe ya channel ini, jangan lupa di like juga karena kita sudah menuju ke 10.000 subscriber guys. Dikit lagi. Bagi-bagi bede kita. Bagi-bagi bede. Kan itulah. Mama tajir cuy sekarang. Amin. Oke, ikutin kita terus. Sekarang kita mau ke akuariumnya, kita kasih tahu ini gimana perubahan apa yang harus kita lakukan gitu kan. Ya. Terus ikan-ikan apa yang harus kita ungsikan dan ikan-ikan apa yang masih bisa kepake. Betul. Oke, okay, teman-teman. Ikutin kita. Ya, kita masuk. Kita langsung lihat akuariumnya. Akuariumnya, kolamnya. Palut lah katanya. Tempatnya tuh seperti ini. Tuh. Nah. Ini jatuhnya mirip hardscape ya. Nah, ini ikan-ikannya nanti akan kita pindahin nih, guys. Oke. Jadi ini rencana pertama kita ngapain? Buang air. Pertama, buang air. Buang air besar? Enggak. Kan kita mau pindahin ikan ini. Beberapa ada ikan yang enggak kita pakai, ya kan, seperti leopardino. Terus nanti kan permintaan dari kos kaki ya maksudnya? Iya. Permintaan dari customer. Dia pengen pari katanya. Jadi di nanti minta tolong sama yang desain nih, pokok untuk batunya agak di kebelakangin kok. Oke. Ya kan, sama pastinya nanti yang depan diganti pasir lebih halus. Ini kan agak kasar. Alasannya bro? Takutnya si parinya lecet. Oh jadi ini segini fix pasti bakal bikin dia lecet ya? Iya. Pasti, terlalu kasar. Ini silika nomor 3 nih. Ya. Ini nomor 3. Pari itu mesti yang lebih halus. Halus. Okay. Oh jadi si planningnya semua batu maksudnya setengah mungkin ke belakang. Betul. Diangkat. Iya, atau diangkat. Pokoknya minta space buat parinya di depan. Oke, ya kan. Terus kedua, kalau kita lihat kan yang yang punya akuarium ini kan dia senang sama cana maru. Dia ada cana di situ. Itu kan tidak bisa kita pindahkan. Tapi kita lihat dari basicnya ikannya itu nggak nyaman. Oh, jadi dia parkir gitu. Ya nanti boleh nggak kita request tolong dikasih kayu-kayu sedikit. Oke. Supaya enak gitu, dia pasti merasa nyaman di tempat ini. Tadi udah ngobrol ya, maksudnya mau dikasih ikan apa aja kan? Udah, dia mau ada maru, maru tambahan pari, ini kaviat nggak apa-apa buat makanin sisa-sisa pakan. Dan diskus. Terus diskus. Oh diskus masuk. Diskus yang gede-gede sama. Pari berapa kerennya? Pari 2, yang gede, 25 cm. Segini ya? Terus leopardinusnya angkat. Nah dia kan sukanya belang-belang kok. Makanya kenapa dia ada leopardinus. Nah makanya itu yang kita gantikan dengan tiger darts. Oke, oh jadi gitu. Oh ya mirip sih ya. Oh betul. Tuh itu dimakan itu. Iya makanya itu kan ngerusak juga kan. Ketahuan ya nih. Lihat.
ketahuan. Tuh, tanaman. Tanaman habis dihajar sama Leoporinus. Makanya botak habis semua. Ketahuan tuh. Jadi ini mumpung ada Leoporinus. Leoporinus sangka utamanya. Sangka utama. Nah, jadi mungkin kita sedikit flashback lah, Jeff, ya. Betul. Jadi akuarium ini awalnya didesain tema Iwagumi, bro. Iwagumi. Oh. Tema Iwagumi. Jadi cuma pakai miniaturan semua. Pada dari awalnya. Tanaman sama ikan. Jadi ini dominan tuh jenis Buce palandra yang nggak diplanting dan juga jenis Monte Carlo yang kita planting di bawah. Nah awalnya berjalan sesuai rencana karena kan memang ikannya tetap kecil. Nah mulai agak rusak itu setelah masuk. Ikan besar itu dimasukin. Pertama satunya mungkin itu Leoporinus. Yang kedua ikan sapu ya? Ikan sapu nggak sih? Setelah gue tahu ini. Leoporinus ini tuh langsung depan mata gue dia makanin tanaman. Oh sekarang gue udah tahu biangnya. Jadi ya ini, nah ini awalnya kita cuma mau rescape, maksudnya iya. Bukan rescape ya, replanting. Kan soalnya kemarin kan sempat PSBB ya, rumah ini otomatis sampai 2 bulan nggak kita rawat. Nggak bisa kita maintain. Nah, jadi akhirnya kita ngeliat kondisi seperti ini, dan setelah gua lihat ternyata udah ada cana, dan udah ada jenis-jenis ikan gede, tidak pikir ya. Bagi gua, ya, kita rubah jadi predator aja gitu. Betul. Gitu. Jadi konsepnya sekarang kita rubah total. Yeah. Nah, makanya kalian ada di sini yang lebih ahli di ikan predator, masih saran, masih saran dan informasi. Kita harus ngapain di sini? Nah, paling itu yang tadi aku bilang batu-batunya agak digeser ke belakang atau yang enggak apa-apa kita angkat. Terus nanti dikasih tambahan kayu-kayu sedikit ya kok. Tanaman mungkin itu nanti pokoknya. Gimana baiknya kalau mau ada hijau-hijau sedikit? Untuk pemanis di diskusinya juga kan. Oke. Okay. Iya. Yeah. Kalau dari gua sih cukup itu aja. Cuma untuk eksekusi kan itu kan diserahkan oleh oleh customer-nya ke kalian gitu. Oke. Okay. Jemplok apa aja? Jemplok. Nanti bagian ngangkat batu. Dia jauh-jauh ngangkat batu. Badan gede kan. Oke. Okay. Ya, jadi mungkin ini buat ditiru jam tank selanjutnya kan? Betul. Ya kan itu kan mau bikin juga tank besar. Jadi supaya jadi kira-kira gambarannya seperti ini kalau kita paksakan unsur yang berlawanan betul. Ada di dalam satu tempat. Jadi seperti nyimpen ikan cana di tumbukan ya, batu. Jadi bengong dia kan? Nyimpen tanaman ada kalau pukul ini nggak bisa. Betul. Catatan buat teman-teman juga. Betul. Jadi ini pelajaran agak. Karena orang ya karena kan ketidaktahuan. Betul. Ya. Langsung kasihkan apapun, dan akhirnya didekorasi sebagus apa juga hancur gitu. Betul. Jadi ya itulah fungsinya. Teman-teman kita di sini saling berbagi karena dari awal jujur gue nggak tahu Leoporinus makan nama gue nggak tahu gue yang gue tahu bahwa jenis ikan tapi dia iseng ke pari juga kan ya iya makanya karena ikannya makan iseng dia iseng ke pari juga gigit apa gimana ya nyentulin jadi grepes mulutnya kan mirip sama satu-satu jadi itu kayaknya ini kan kayak kafiat ini sama Memphis kalau masih mau berjibat masih bisa. Oh iya, ini katanya nih. Oh, Palmas juga. Palmas udah segede Palmas gini, iseng suka gigitin pari nih. Jam nanti kita geser. Jam teng mantap. Ini enggak boleh ya. Ya, mantap emang. Ah, berarti tapi ini benar-benar udah enggak kawat ya kok karena magnetnya aja udah sampai. Ya udahlah kalau gitu mobilnya kita teguling. Biar mobil. Ada diecast. Iya, mobilnya beteguling. Ada diecast. Mau sponsorin mobil-mobilan di dalam apa? Mobil-mobilan, oke kok ganti konsep biar ada jalan rayanya. Ya udahlah kalau gitu langsung aja kita kuras bro. Ya, langsung kuras nih ya. Langsung kita kuras. Kita surutin nih. Tuh kalian bisa lihat. Nah. Waktunya target utamanya ya marunya tuh. Iya. Tuh marunya tuh. Nah.
waktunya kita eksekusi ikan-ikan kecil-kecilnya dulu guys. Oke. Terakhir baru maru, maru kayaknya gue mesti masuk. Kalau dia kan nggak mungkin. Ya udah. Oke. Siap. Ayo kita langsung eksekusi. Strike. Oke, ini yang paling gedenya dulu kita eksekusi. Ah, siap. Ini size berapa, Mat? 60. Kurang airnya lagi-lagi, kurangin lagi. Berat, kurangin ya? lagi. Setinggi badan aja enggak apa-apa. Ini makro apa namanya? Yellow. Yellow sentarung. Yes. Yellow apa? Dah, cukup. Sentarung. Sentarung. Oh, ini dari sentarung. Iya. Kan ada red kan juga kan? Heeh. Mm-hmm. Mat. Hah? Ini kayak apa nih begini? Iya. Oke. Okay. Ya, ada belut tambahan. Ada belut tuh. Belut silat. Udah? Ya. Mau mana nih? Pulang lah. Ampun, lampunya nyusahin. Jadi gak bakal dikesetrum, Mat? Tiga. Awas. Oke guys, kita udah kelar. Udah keringetan nih, mindahin ikan ya, Mat? Udah jemplung juga gua tadi ya. Kok gak basah? Kan dinaikin ke atas okay, kok. Oke. Jadi, ini adalah project kolaborasi pertama kita yang berjalan. Ya. Udah banyak nanti yang ke depan yang akan mau berjalan nih kok. Ya. Oke, untuk penjelasannya Ko Jeffy lebih. Rencananya begini. Jadi kita bertiga, Jemplok, The Aquatic Freak dan Vision Furious rencananya akan berkolaborasi secara terus-menerus nih. Jadi kita ada sebuah project yang akan melibatkan 3 vlogger nih. Jadi rencananya nanti kita akan pergi ke banyak tempat, meliput banyak tempat, dan juga nanti kita akan membuat sebuah program ya. Seperti program. Apa programnya nih? Program acara ya, mau dikasih tahu sekarang apa enggak kok? Apa nanti aja? Hah? Apa biar surprise teman-teman nanti? Nama channelnya dulu deh. Nah, jadi gini nih. Ya, intinya kita akan mengadakan sebuah program. Mungkin apakah itu weekly atau every two week, apakah monthly, kita nggak tahu. Cuma rencananya kita akan mengadakan sebuah project bersama di sini. Dan mungkin nanti kita akan membuat sebuah channel baru yang berisi gabungan dari 3 vlogger. Jadi supaya teman-teman setuju enggak? Jadi intinya supaya kebersamaan lebih berasa. Jadi enggak akan di spread. Betul. Di channel masing-masing. Jadi khusus jadi, yang kolaborasi kita bertiga masuk di channel itu. Ya, jadi kita rencananya mau bikin satu buah channel. Nah, cuma kita bingung namanya apa ya? Gabungan dari Jemplok, Aquatic Freak. Kemarin The Jempis katanya kan kurang bagus. Nah, teman-teman punya ide apa nih? Ya, kan? Kita bingung. Jadi maksudnya kita membutuhkan masukan dari kalian semua untuk memberitahu kita nama apa sih yang cocok dari kolaborasi ketiga channel ini. Nah, kita juga nggak akan cuma-cuma meminta. Betul. Ya. Betul. Kita akan memberikan satu buah handphone. Buat yang namanya kita pilih. Nah, terbaik itu ya. Terbaik. Ya. Maksudnya yang paling cocok yang bisa dipakai. Kalau gitu dekat ya. Mungkin bisa ketemu ya. Iya. Ya. Kita antar kalau, ya. Kalau dekat nanti kita ketemu langsung. Bareng. Dan kita ajak collab juga. Iya. Yeah. Ajak vlog bareng. Jadi intinya kita mengundang kalian semua untuk berpartisipasi gitu, walaupun hanya sekedar memberi saran, masukan nama. Gitu. Karena kita sendiri bingung ya. Betul. Kita udah coba-coba. Ada The Jempish, ada Jem Furious Freak. Ya, enak. Enak. Nah, pokoknya kira-kira teman-teman ya. Ide teman-teman mungkin lebih cemerlang buat mikirin itu karena kita juga waktunya terbatas ya, kok. Terjambak. Sama biasa aja nih, biasa. Ini jadwalnya udah padat banget. Iya. Dan udah harus rilis ini channel baru. Dan sayang banget kalau misalkan sudah banyak materi tapi kita nggak keluarin gitu. Dan yakin bakal seru banget gitu. Gitu. Jadi kita udah konsepin itu khusus buat channel itu ya. Betul. Kita perlu secepatnya dan sebanyak-banyaknya masukan dari kalian. Makin banyak, makin baik. Dan hadiahnya juga. Betul. Nah, kalian tulis di bawah komentar. Ya. Komentar terbaik dapat. Komentar terbaik. Handphone. Jangan lupa. Jadi ini kita penutup closing ini kita akan pakai di video kita masing-masing ya. Ya. Semua. Ya. Jadi semua berhak komen mau di channelnya The Aquatic Fake, mau di channelnya Vision Furious, mau di channelnya Jemplok, di video ini boleh komen di bawah. Yes. Udah, sekian. Okay. Sekian dan terima kasih.
Salam Amis. Salam Amis. Pokoknya mantap, bro. Oke. Okay. Bye sahabat Jam Vlog. Oke. Okay. See you next video. Bye bye.